di dalam perjalananmu dari jauh, saya dan istri saya ternampak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Ini adalah cerita saya yang kedua. Pengalaman saya semasa saya membawa kereta kancil saya. Ini terjadi pada tahun 2009. Ini kisah saya lah. Saya rasa pun ramai juga di kalangan rakan-rakan yang ada pengalaman. Cuma kali ini saya kongsikan lah. So pada 2009, kalau tidak silap saya, nenek saya meninggal. Dan ketika itu saya berada di Batu Pahat. Dan saya mohon bercuti untuk kembali ke Sabah dan diluluskan oleh pihak APG. Dan saya kembali sebab itu adalah kira nenek saya yang terakhir lah. Bila mama sudah tiada, tinggal arwah bapak. Cuma satu bapak masih hidup. Jadi dan masa 2009 tu arwah nenek saya meninggal. Ceritanya ni bukannya ketika saya datang. Cerita ni saya terlupa ambil sijil kematian, salinan sijil kematian. Dan masa tu Encik Saleh, dia maklumkan saya perlukan sijil kematian tu sebagai bukti bahawa saya balik ke Tawau, balik ke Sabah. Ada sebab lah, ada bukti. Tetapi masa saya balik dari Sempurna ke Tawau, saya terlupa minta salinan sijil kematian tu. Masa tu pukul 10 pagi, 10 malam. Masa tu 10 malam. Jadi saya bincang dengan orang rumah saya, kita perlu balik ke Sempurna. Jadi dalam perjalanan Sempurna dari Tawau ke Sempurna memakan masa lebih kurang 1 jam 45 minit. Paling laju pun 1 jam 15 minit. Jadi kalau macam saya, dan ketika itu saya menggunakan kereta kancil, saya paling kurang membawa lingkungan 90 km/jam. Masa yang saya ambil 1 jam 45 minit lah. Daripada pukul 10 malam tu saya sampai pukul 11.40. Dan saya cari mak saya. Saya dapat tu sijil kematian, salinan sijil kematian. Kebetulan makcik saya, dia ada buat 5 salinan. Dan syukur Alhamdulillah memang rezeki saya, saya dapatlah satu salinan tu. Bayangkan waktu malam macam mana mau dapatkan salinan kan? Tidak ada kedai buka, tapi rezeki saya masa tu saya dapat salinan. So dalam perjalanan balik ada peristiwa yang mengejutkan. Ada satu nama kampung tu Kubang Pinang. Nama tempat tu Kubang Pinang, berdekatan dengan Sungai Pegagau. Jadi dalam perjalanan tu dari jauh, saya dan istri saya ternampak bayang putih berlegar-legar di jalan raya. Sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, dan memandangkan saya membawa kereta, saya perlahankan kereta saya untuk memastikan apakah benda itu yang sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Makin dekat, makin saya pelik. Walaupun saya perlahankan kendaraan saya, tidaklah turun sangat sampai berhenti, tidak.
20 km sejam. Dan makin dekat dengan benda tu, saya jadi terkejut. Bayangkan benda putih bergerak di tengah jalan, tapi dia bergerak ke kiri ke kanan, dia sekejap kiri ke kanan, dan masa tu jalan tu lurus. Makin saya dekat dengan benda putih yang berterbangan tu, rupanya budak kampung bermain dengan kain putih tu. Saya tidak tahu apa tujuannya. Memang menakutkan lah, tapi kan pelik pada mulanya. Yalah, kita tidak minta, tapi memang pelik lah. Benda tu berlegar kan. Selalu benda ni kan, kalau bagi saya, dia sekali datang saja, dia tidak akan muncul banyak kali. Tapi ini kejap ke kiri, kejap ke kanan. Rupanya budak-budak remaja di sana, mereka suka bermain-main hantu. So mereka membawa kain putih tu, saya tidak tahulah, bukan kain putih sebenarnya, kain telkung. Ada tu kain telkung. Ah, ha, dong pakai, dong lari ke kiri ke kanan. Pada 2011 saya ikut kursus, saya jumpa dengan orang kampung yang di Kubang Pinang tu. Rupa-rupanya memang budak-budak tenakal. So guys, itulah peristiwa saya. Saya rasa tidak takut juga. Takut ke kamu? Takut ke kamu? Tapi sebenarnya melucukan. So, bila kami makin hampir, kami ternampak budak tu pakai seluar jeans. Saya tidak hon lah, sebab saya tahu itu mesti meramai-ramai. So paling selamat kita beredar dan cepat lalu. Dan ketika itu pada pukul 1 pagi. Itu saja cerita saya. Saya harap kalian terhibur. Dan jangan lupa subscribe channel saya Kancil 8349. Like, komen, dan berikan cadangan apa-apa saja. Assalamualaikum.